para pemain benteng pertahanan Butang tidak begitu tenang. Ya, gopoh di kotak 18 ialah itulah mengundang penalti dan sebagainya. Dan sekali lagi pun saya lihat mereka tidak seberapa berkomunikasi dengan baik di benteng pertahanan. Ya, longgar kerana penyuru ini gaya jaringan yang dilakukan oleh pasukan negara. Mahali Jasuli tolakan ke tengah. Zakwan mencari kaki kiri cantik. Bolos daripada penjaga gol. Walaupun effort itu mungkin boleh diselamatkan oleh penjaga. Keputusan yang tepat untuk melepaskan satu rembatan ke arah gol. Walaupun bola itu tidaklah begitu laju. Boleh diselamatkan. Tetapi penjaga gol pasukan Butan iaitu Kinzang Wilson melakukan kesilapan. Farhan. Sekali lagi hantaran pendek. Mahali ke tengah Akram Mahinan. Gerakan 1-2 cuba dilakukan oleh pemain-pemain Malaysia. Akram Mahinan terus melakukan larian. Dapat juga melakukan tolakan. Peluang hat-trick dari Zakwan Adharul Razak. Hujan harus diberikan kepada Akram terlebih dahulu. Sebab dia terus berlari. Bola itu dengan baik di lapangan. Walaupun tidak sukar tetapi brilliant yang agak lemah. Dan kesempatan itu digunakan oleh ketua pasukan Malaysia Zakwan untuk melepaskan satu rembatan tepat ke arah gol. Ini